sebanyak 72 orang anggota Paskibraka Kabupaten Mamasa yang terdiri dari 40 orang putra dan 32 orang putri dikukuhkan oleh Bupati Mamasa Dr. Andes Haji Ramlan Badawi untuk menjadi pasukan pengibar bendera duplikat dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 di lapangan Tribun Mamasa setelah mendapat pelatihan, bimbingan, dan karantina dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersama personil Polres Mamasa dan Kodim Polmas. Kapolres Mamasa AKBP Arianto turut menghadiri pengukuhan Paskibraka Kabupaten Mamasa di halaman Pendopo Rujab Bupati Mamasa. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Forum Koordinasi Daerah, Wakil Bupati Mamasa Bonggalangi, Pelaksana Tugas Harian Sekda Kabupaten Mamasa Frans Kila, Kajari Mamasa Tende dan jajarannya, Komandan Kodim 1402 Polmas yang diwakili oleh Dan Ramil 1402-05 Mamasa Kapten Infanteri Sumharbas, Pejabat Teras Polres Mamasa, para Kepala OPD Pemkab Mamasa, dan orang tua para anggota Paskibraka serta Purna Paskibraka Kabupaten Mamasa. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.